Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Ali di sini. Kali ini Hipotesa ingin berbagi ke teman-teman semuanya cara fotokopi banyak menggunakan printer Epson L3110. Langkah pertama, teman-teman semuanya di sini nyalakan powernya. Nah, di saat teman-teman nyalakan powernya seperti ini akan berwarna hijau. Setelah itu di bawah di sini ditarik. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ditarik seperti ini, teman-teman nanti kertasnya tidak berantakan. Ini untuk kertasnya. Terus di belakang di sini, nah ini ditarik juga. Nah, seperti ini. Terus masukkan kertas kosong, ditaruh di sini. Nah, ditekan sini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tutup saja. Terus siapkan nanti kertas atau buku yang mau difotokopi. Untuk fotokopinya teman-teman, ini saya fotokopi untuk jadwal bulan Ramadan seperti ini. Nah, jadi di sini ada tandanya panah, di sini juga ada untuk ukuran maksimalnya 4. Nah, ditaruh seperti ini, terus ditutup teman-teman. Kalau teman-teman fotokopi cuma satu, karena di sini fotokopi banyak dalam bentuk dalam warna hitam putih, teman-teman ditekan di sini sekali. Itu kalau teman-teman hanya untuk fotokopi sekali saja, nanti fotokopinya juga akan sekali. Sudah jadi satu. Nah, sekarang gimana sih cara fotokopinya untuk banyak? Teman-teman tinggal tekan di sini. Kalau seandainya dua kali, tekan dua kali. Kalau teman-teman ingin fotokopinya banyak sampai 4 kali, ya nanti tekan 4 kali. Di sini akan saya contohkan 3 kali saja. Tekan 1, 2, 3. Sudah, dan ditunggu. Ya. 1. Dua, dan satu lagi. Tiga, sudah selesai. Jadi fotokopi kalau ini banyak 10, tinggal ditekan di sini pelan-pelan 1, 2 sampai 10, dan nanti di sini akan apa itu mengcopy 1 dan akan dikeluarnya jadi 10. Oke teman-teman semuanya, semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.